orang yang sangat gue cinta dan gue sayangi nikah sama kakak kandung gue sendiri. Karena sekarang kakak gue mengandung bayinya Erlan. Pokoknya gue mau malam ini menjadi malam yang paling bersejarah buat gue. Gue bisa bayar lo kok. Lo mau berapa? 100 juta. Easy. Sampai seandainya terjadi sesuatu sama lo, hamil gue gak bisa bertanggung jawab, Sof. Iya, gue tahu. Itu tanggung jawab gue. Hayden Richman, the series tayangan terbaru drama keluarga, penuh dramatis hanya di Genflix yang wajib ditonton. Maraknya tayangan film dan web series di media aplikasi OTT atau over the top. Belakangan ini memang sangat masif. OTT atau over the top menjadi alternatif pilihan tontonan media baru yang banyak digandrungi kalangan milenial. Banyaknya produksi web series OTT atau over the top yang menjadi box office. Antara lain Layangan Putus, web series yang ditonton jutaan orang. Sebagai salah satu OTT yang banyak digandrungi para remaja, Genflix kembali akan menayangkan web series terbarunya dengan judul Hayden Richman yang diangkat dari novel Toon dengan judul yang sama karya Nuha. Hayden Richman akan mulai tayang pada 15 Juli 2022 sebagai sebuah drama romantis yang disutradarai oleh Bayu Pamungkas. Sang sutradara yang membesut film The Toeng Misteri Ayunan Nenek yang tayang di bioskop pada Februari tahun 2021 tahun lalu. Di mana web series Hayden Richman mengisahkan tentang anak seorang pengusaha ternama bernama Dennis atau Rexy Rizky yang diusir oleh papanya dan harus meninggalkan semua fasilitas kekayaan yang dimilikinya. Karena sikap Dennis yang ugal-ugalan dan semaunya serta selalu menentang keinginan papanya itu. Belakangan diketahui Dennis menghamili pacarnya bernama Violet atau Hannah Hanon. Violet kabur meninggalkan Dennis karena memergoki dia selingkuh. Dennis yang terusir terpaksa bekerja sebagai office boy atau OB di sebuah hotel yang mewah. Di hotel itu ia berkenalan dengan Feli atau Agatha Valerie yang sedang frustasi karena baru saja ditinggal nikah kekasihnya yang menikahi kakak kandungnya sendiri bernama Sandra. Bagaimana kelanjutan kisahnya dapat disaksikan di Genflix mulai 15 Juli 2022 nanti. Bagi kalian yang belum download Genflix, segera download di Play Store dan jangan sampai ketinggalan cerita serunya. Hayden Richman wajib ditonton. Selain karena novelnya menjadi salah satu novel terlaris di Noveltoon, web series ini menyajikan kisah drama keluarga yang menyentuh dan dijamin bakal bikin baper kalian, ujar sang sutradara handal Bayu Pamungkas. Saat ditemui media rakyat Nusantara di sela-sela syuting, Hayden Richman di lokasi syuting Cianjur, Jawa Barat. Sebagai seorang sineas yang dijuluki sineas etnograf oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Muhajir Effendi MAP, sang sutradara Bayu Pamungkas tidak luput pula menampilkan kekhasan potensi Cianjur dalam series ini. Baik lokasi syuting yang menampilkan alun-alun kota Cianjur maupun produk UMKM, yaitu kopi Cianjur serta tarian dan kecapi sulingnya. Bahkan Bupati Cianjur Haji Herman Suherman turut ikut menjadi cameo. Jadi sangat seru dan menarik, dinantikan dan wajib ditonton web series Hayden Richman pada 15 Juli 2022 nanti. Don't miss it. Jambret! Mbak, kenapa mbak? Jambret, mas! Mas, tolong saya, mas! Tunggu sini. Apa mbak? Sebagai imbalan karena kamu udah bantu saya tadi. Tapi saya lakuin itu bukan untuk uang. Violet, Vi. Udah seneng-seneng ya? Vi, Violet, Vi. Kok bisanya sampai sefatal itu sih sikap kamu? Ya jelas bisa fatal. Karena saat ini Violet lagi mengandung anak Dennis, Ma. What? Surprise. Kamu gak pernah belajar dari kesalahan kamu.
Tolong kamu tinggal semua kartu kredit kamu. ATM. Pergi dari sini. Kok kita bisa ketemu di sini sih? Ternyata lo kerja di sini jadi OB. Itu Bu Peli, anaknya Pak Wilson yang punya hotel ini. Erlan itu pacarnya Bu Peli. Tapi kok kenapa nikahin sama kakaknya, Sandra? Orang yang sangat gue cinta dan gue sayangi nikah sama kakak kandung gue sendiri. Karena sekarang kakak gue mengandung bayinya Erlan. Pokoknya gue mau malam ini menjadi malam yang paling bersejarah buat gue. Gue bisa bayar lo kok. Lo mau berapa? 100 juta. Easy. Sampai seandainya terjadi sesuatu sama lo, hamil gue gak bisa bertanggung jawab, Sof. Iya, gue tahu. Itu tanggung jawab gue. Bawa laki-laki yang telah mengambili kamu ke hadapan papi, Feli. Itu sama saja kamu melempar bangkai ke muka papi. Papi kecewa sama kamu. Nah, gue punya berita buruk. Gue hamil.